Selamat datang kembali para pecinta sepak bola di channel Master Timnas. Pada video kali ini kita akan membahas status kewarganegaraan Elkan Bagot pasca dipanggil bergabung di skuad Garuda. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya. Direncanakan Elkan Bagot akan tiba di Indonesia pada Minggu 7 November 2021. Setibanya di tanah air, Elkan Bagot akan menjalani beberapa proses administrasi, salah satunya pembuatan kartu tanda penduduk. Seperti diketahui, Elkan Bagot saat ini sudah berusia 19 tahun. Elkan Bagot akan datang ke Indonesia terlebih dahulu pada 7 November 2021, kata Yunus Nusi di kantor PSSI Sudirman Jakarta Pusat pada Sabtu 6 November 2021. Dia harusnya menyelesaikan beberapa administrasi, salah satunya pembuatan KTP, ucap Yunus Nusi menambahkan. Setelah proses administrasi selesai, Yunus Nusi memastikan bahwa Elkan Bagot masuk ke dalam skuad Timnas Indonesia ke Turki. Nantinya, Elkan Bagot akan menjalani pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Afghanistan di Turki pada 16 November 2021. Bagaimana menurut teman-teman?